rekam video buat Instagram juga ya. Jadi jawabnya agak panjang. Dan gue yang terima nih. Jadi ini. Seneng sih, soalnya set pertama sempat ketinggalan juga. Pas set kedua juga sempat ketinggalan, tapi bisa ngejar poinnya dan bisa menangin set kedua. Apa sih kunci kemenangan kamu hari ini? Ya, tadi disuruh sabar sih sama pelatih juga. Jangan buru-buru matiin gitu. Aduh, tahan di lapangan. Gak banyak pukulan. Kamu berhasil memenangkan gelar ke-8 buat PB Jarum. Apa arti kemenangan buat kamu untuk Jawa Tengah? Ya, terima kasih sudah selalu dukung saya di saat saya ketinggalan di set pertama atau di set kedua juga. Ya, harapannya sih semoga lebih baik dan semakin berprestasi juga. Lah ini mau persembahkan siapa ya? Maksudnya ini untuk siapa? Untuk keluarga kamu atau untuk apa? Ya, terima kasih untuk kedua orang tua saya. PB Jarum enggak? Mencem dong, Pak. Gimana Gimana? Lari ini kamu persembahkan untuk siapa nih kemenangan ini? Ya, untuk keluarga dan untuk PB Jarum juga sih. Orang tua kedua orang tua saya. Aduh, maaf banget tadi. Bet-bet sekali yang untuk siapanya yang tadi ada suara ibunya. Jadi kuncinya bisa mengejar ketinggalan 16-20 di set ketiga. Ya, tadi saya sempat ketinggalan juga sih. Pelatih saya bilang disuruh jaga fokusnya terus, masih bisa selama pertandingan ini belum selesai, masih bisa mengejar poin lawan. Ya, apa akhirnya yang benar-benar bisa bikin kamu yakin bisa ngejar gitu? Ya, satu-satu sih poin. Ambil poin satu-satu sama semangatnya juga, sama fokusnya juga. Jadi pendukung Bismo kan luar biasa ya, kamu terpengaruh gitu gak sih? Enggak. Kalau terpengaruh sih enggak. Soalnya saya fokus di saya sendiri untuk melawan Bismo.